malam ini berada di set DCDC Pengadilan Musik Virtual yang udah selesai, tapi kita mau coba-coba interview dadakan sama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Nah, let's go! Dia. Oh iya benar. Ini adalah Bu Uk Frederiksen. Bukan ya. Sebentar. Aku baru potong rambut loh. Oh iya benar, Edi Brokoli potong rambut. Iya dong. Luar biasa. Udah rada tahun sekali. Berkurang ya? Ya. Kita mau tarik dia ke sini dikit. Potong rambutnya setahun yang lalu. Setahun yang lalu potong rambut. Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Jadi ini emang setahun sekali potong rambut. Udah kemarin udah cawig wig aja, udah pengen potong rambut lagi ya. Orang Pati mungkin tidak mengerti ya cawig wig itu apa. Jadi sudah tidak beraturan. Oh, jadi sekarang udah rapi ya. Kelihatannya gimana? Berarti bukan brokoli lagi ya ini brokoli ya. Brokoli dong. Bunga kol lah, bunga kol. Nah, Edi, aku mau coba nanya ke aku Anda. Aku mau ah. Ih, sejak kapan dia nggak mau? Apa sih, yuk? Ada di kamera aku, video ini. Apa sih, yuk? Aku mau interview dadakan. Asal dadakan, why? Ya, mana, mah? Iya, kan bukan hanya tahu bulat aja yang dadakan, tapi interview dadakan. Mang Edi. Yes. Menurut pendapat Anda. Begini ya, jadi ya, menurut pendapat saya. Belum ngasih pertanyaan, kan? Menurut Anda, musik itu seperti apa sih? Musik itu, ini mungkin kutipan atau contekan atau yang pernah saya dengar atau yang pernah saya baca, dan saya suka dengan analogi ini. Musik itu seperti tubuh kita. Jadi dia kalau misalnya kalau detak jantungnya terlalu cepat pasti nggak enak ya kan, kalau peredaran darahnya mempet pasti nggak benar gitu. Seperti tubuh kita gerak teh ada heartbeatnya, ada dat. Kedipat, coba mata juga kalau gini-gitu terus enggak. Oh iya, enggak enak. Gak nyaman. Jadi harmonisasi yang seperti yang ada di tubuh kita ini kalau enggak bisa, enggak mendengarkan musik, enggak menikmati musik, ya seperti kita enggak punya tubuh aja. Dalam ya. Benar-benar ini serius loh, baru kali keren, ini loh. Keren. Edi Brokoli serius. Keluar semua ilmunya. Emang benar, tapi itu yang gue baca, mungkin yang gue denger dan ada yang ngomong itu teh masuk aja ke kepala gue. Jadi iya, musik teh harmonis, semuanya harus selaras, bikin nyaman, bikin enak. Jika ada yang nggak enak kan ngaco, false. Itu pentingnya kita mengetahui musik. Iya. Jadi musik itu seperti tubuh kita. Batin, rohani, jiwa itu perlu asupan itu. Begitu. Jadi gak bisa gue sama hidup tanpa musik, karena seperti tidak bernyawa aja, tidak punya tubuh yang hidup. Benar. Berarti musik favorit Anda apa? Jenisnya. Genrenya sama enggak. Idolanya mungkin? Kalau favorit mah luas ya, sepanjang, pokoknya kalau favorit ada, tapi saya menyukai semua musik sepanjang itu memang enak didengar buat kuping saya. Oh, oke. Okay. Semua genre saya suka. Dari ada ini enggak, ada dari death metal sampai dangdut pun kalau memang enak saya suka. Oh, okay. Enak itu relatif. Hmm. Itu kan buat saya, buat kamu, buat kalian juga beda. Betul. Ada kemungkinan dalam waktu terdekat membuat sebuah band baru? Ini naon ieu? Oh, kue ulang tahunnya. Band baru? Enggak. Kalau solo masih kepikiran, tapi kalau ngeband enggak deh, karena males menyatukan isi kepala lagi dengan orang-orang lagi. Jadi solo pun saya punya syaratnya banyak. Jadi lagunya udah ada yang buatin, saya tinggal bawain, udah. Kalau itu ada kan. Ya kalau untuk ngeband lagi no thanks kayaknya. Enggak ada udah enggak ada energinya untuk itu. Karena belajar dari pengalaman kayak gitu. Bukan. Usia, ya? Apa yang sedang dihadapi, kesibukannya, apanya segala macam. Enggak ada aja energinya untuk itu, tapi kangen dengan bermusik in terms of menyanyikan lagu, membuat rekamannya mah ada banget, tapi tidak dalam bentuk band deh rasanya. Oh, kita tunggu nanti ya hasil solo karya. Mudah-mudahan ya. Dari Edi Brokoli. Siapapun yang merasa punya karya yang bagus, kemudian merasa kayaknya pantas dibawain sama Edi Brokoli, silakan hubungi saya. Nah, benar ya. Nanti kalau sama Edi butuh adminnya apa segala macam, Ayu sih hadir.
kamu sediakan aja elf kamu itu buat kalau saya jalan-jalan, oh, iya, benar-benar, touring dan betul sebagainya sekali. Dengan harga yang kamu bayar saya. Ya Pak ya, ini ngadi-ngadi sekali nih artis satu ini ya, kan, heran. Kan gue saya promosiin. Oh iya benar. Oh iya benar. Udah kan yang terima kasih ya Pak Edia. Sama-sama. Sekali, ya, Pak Edia. Thank you. Jangan lupa, Jangan lupa Pak, Jumat biasa cuan. Jumat. Pokoknya mah semua demi waktu. Benar. Kalau waktunya oke, kita mah jalan. Oh, oke, siap. Waktu aja. Waktu kan aja ya. Terima kasih loh Pak Edi. Nah kan, bisa di petua penting dari seorang Eddie Brokoli. Coba kita nanti tanya kepada yang lain. Let's go. Nih, tim pengadilan musik jam segini baru makan. Luar biasa kerja keras yang sempurna sekali ya. Gak enak yuk kalau misalnya lagi repot, lagi banyak pikiran terus makan. Menunya baru, jadi harus dinikmati. Ayam bukan? Ayamnya ada. Ada terus ada apa ini? Kulit, keringan. Oh, Deborah Moncu, bukan Deborah, Barbara. Oh iya benar. Ini namanya Kutuk sebagai. Oh iya Arif, panjangnya Arif. Arif Rahman. Arif Rahman, Bapak di pengadilan musik DC-DC ini sebagai apa Pak? Anjing. Anjing. Aduh, ini satu lagi. Jadi ini abis selesai kerjaan baru bisa makan. Bapak di sini sebagai apa tadi? Bukan Shodi, oh director. Sebenarnya kalau show director lebih ke apa? Ke show-nya, ke kemasan, terus ke apa ya? Ke gimmick-gimmick, bikin gimmick-gimmick. Terus ngurusin waktu juga. Kebetulan tadi kan ada sedikit teknis di siang tuh speaker mati, jadi kegiatan molor. Terus tadi harus udah diselesaikan, jadi gimana ngatur biar pertanyaannya tetap ngalir, alur ceritanya tetap ngalir, obrolannya tetap enak, tapi dipotong gitu ta. Ya gitulah, ngurusin gitulah. Jadi emang ya harus mengatur semuanya ya. Nah, tapi enggak ngatur rumah tangga lu ya? Enggak. Aku makan sendiri belum rumah tangga. Oh, iya. Maaf nih ya. Iya, serupa. Soalnya kemarin sempat lihat kamu pelukan, dikirain udah. Apa pelukan gue yang ada? Tadi buntu ya. Hilang satu. Allah. Apa? Cantolan itu. Ini Arif Rahman, satu lagi ini salah satu tim juga. Namanya siapa? Mario. Mario, asal dari? Jawa, Mariono. CS Aeng ya, Man. Kamu di sini sebagai apa? DC-DC pengadilan musik. Kamu sebagai apa itu, Kek? Disebutnya. Stage. Nih. Stage manager. Stage crew. Enggak, stage crew. Ke manager aku. Aku udah mau bangga stage manager. Iya, stage crew. Iya, Pak. Tuh, ya. Kalau di stage crew lebih ke apa tugas-tugas? Teknis, kalau saya konsentrasinya lebih ke technical. Dari karena gue paling paham banget urusan sound, urusan lighting tuh gue paling paham banget. Oh paham banget. Yang ngomong hakim ketua memasuki, itu. Iya itu paling penting. Jadi sebelum masuk hakim ketua tuh ya, benar. Suruh pada berdiri dulu kan ya. Yang lain kan, terus gue teriak hakim ketua memasuki ruang sidang, itu gue. Itu inti banget acara itu. Nggak ada itu hakim nggak masuk. Oh, iya. Gampang, oh gampang ya? Gampang, gampang itu, gampang. Lebih ke teknis baru ya? Ya teknis. Tapi memang di kegiatan di DC-DC pengadilan musik selalu di bagian itu atau kadang-kadang memang beda-beda, ganti-ganti. Kadang di floor, kadang ya ganti-ganti lah. Hari ini tadi ada kejadian aneh apa? Gak ada. Gak ada? Biasa aja. Speaker larem jauh. Untung diomongkan atau aing technical. Yang akhirnya bisa diselesaikan. Oh iya betul. Karena gak bisa diselesaikan. Easy. Nah itu, kan tadi kamu bilangnya paham banget. Oh iya paham. Itu. Ya, maksud gue it's so very easy, you know. Oh, okay. Harus dipermasalahkan. Kenapa? Penting. Karena permasalahan itu butuh pengakuan. Sama iya, ketika ada yang mengakui, masalahnya beres. Iya. Iya benar sih. Semua itu harus ada yang mengakui. Misalnya tiba-tiba kita punya teman cewek hamil 3 bulan, harus ada yang mengakui.
Tapi waktu itu kamu digugurin kan, kita itu mah bukan Ayu sih. Oh, sorry. Ayu Shai, bukan Ayu sih. Shai enggak dijaga. Anjing, benang goblok. Itu ya serunya sama teman-teman kalau abis event tuh pasti jaim kita ya. Iya, benar. Cuma kalau udah kelar ya, kita harus berbagi energi yang baik. Ini ada teman-teman ini sulah asar ada lebih elegan yuk. Ini kan biar ditutupin enak enggak ada ponian gitu kan. Makin semangat ya Ayu sekarang ya vlognya. Ini ada Ari Rahman, ini ada Firman. Firman. Satu lagi ada yang namanya Kicel. Nama aslinya adalah Kiki Kicel. Santiago. Kicel teh singkatan. Singkatan emang apa? Kiki Kicel. Oh iya. Ya, Ki-nya Kiki, Cel-nya Kicel. Udah deh kalian mau ya punya teman kayak gini ya? Enggak. Siapa? Oh, enggak, ya. Cie yang YouTube-nya udah manita. Hey, yang udah manita. Semua. Jadi aing nyanyi. Oh, jadi itu ya. Saya ingat Mas Gundul. Nah, kamu di sini sebagai apa? Sebagai apa? Yang jagain genset. Jadi gara-gara dia tadi sebetulnya. Oh, harem teh ieu. Jadi iya. Oh, kamu makanya berguru sama Pak Bayu. Iya, nya. Orang sering pisan juga di vlog mana, orang jadi naon we pernah. Oh iya benar. Iya benar. Benar. Tapi angkat si sokom. Mana sokom tak aye nak. So set. Oh iya benar. So gen set. Tadi emang matinya karena apa? Karena si Samin. Wawancara Samin. Tak iya. Gen set mati. Gak mati sebetulnya. Oh gak mati. Kayaknya bisa dimanesin. NANI? Omae wa. Oh, ini balik lagi. Iya, balik lagi. Akhirnya tadi terselesaikan. Emang karena apa sebenarnya banget gitu? Ada masalah ya, juga? Namanya gua kan lulusan elektro. Wah, jadi yang namanya arus listrik itu kadang naik, kadang turun. Nah, pas dia lagi turun, si ampernya rendah. Oh. Sedangkan alat-alat butuh yang stabil kan? Oh, si masukan listriknya. Sehingga ampernya turun, ngedrop, ah! Gitu. Oh, iya. Tapi ada orang lain jaga genset, oh gitu ya. Paham, ih! Gitu, ya. Kita orang tadi bareng sama si Kutil. Sama si Kutil ya. Iya. Lebih ke komunikasi. Karena kan itu pengalaman baru, jadi harus tahu juga, ngerti juga. Kalau nanti kan tugasnya diganti-ganti, ngerti. Jadi siapa aja kayak kali-kali ganti gitu jadi floor atau jadi anak dekor gitu kayaknya seru. Oh iya, kali-kali kamu jadi MC atau aja jadi show director. Balik. Oh. Kalau dimarahin pagi oh bahaya. Iya benar. Ini loh kalau sharing tentang event tuh ternyata seru-seru juga loh di balik layar tuh yang menentukan terselenggaranya acara ya, jadi lancar berkat mereka-mereka yang luar biasa. Apalagi kalau udah beres kayak gini yuk, kadang-kadang di pas lagi eventer teh kan ini stres terus kadang baper sakit hati gara-gara ya kekecewaan karena kendala-kendala lain-lain itu pas beres event teh luka semua teh luka langsung terobati. Langsung pes langsung hilang gitu alhamdulillah beres. Dalam banget. Langsung gajian mudah-mudahan. Amin gitu ya. Gitu yuk. Jadi kita berikan applause buat teman-teman semuanya ya. Luar biasa. Dan lancar. Amin. Semoga terima kasih banyak yuk. Pak Mariono ya. Sehat selalu. Amin. Mario, lancar kerjaannya selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Sehat selalu. Amin. Tong loba wanita wae. Loh, enggak lah satu lah. Iya, makanya dipesan dari sekarang gitu oh, ya. Cuma satu. Eh. Jadi mau wawancara Samin ini kenapa tadi coba? Kamu kenapa kesini Samin? Kamu kenapa? Ada apa? Sini. Cerita, sini. Tadi kenapa? Cerita dulu biar tahu. Samin tong seri wae sih teh. Hei. Ini Samin tuh salah satu sini. Salah satu sisi yang penting. Jadi, nih satu lagi yang penting ya. Ini dia namanya Samin. Udah tahu kan namanya juga Samin. Kenapa tadi tong seri wae mana teh? Hei. Enggak kenapa-napa. Cuma ada salah sedikit. Salahnya siapa ya Tate? Salahnya mah nggak bisa nyalahin seseorang, yang penting kita bersama. Kalau disalahin seorang nantinya marah-marah nanti ya takutnya salah. Makanya. Nah, benar.
Nah itu, jangan marah-marah, mari ramah-ramah. Sip. Oh ya, masuk. Jadi apa yang pengen disampaikan Samin kepada para netizen? Ya, harus saling mengerti. Kalau ada kesalahan, jangan menyudutkan seseorang. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali itu ya. Kita coba tanya-tanya yang lain. Kita cari pertanyaan lain juga tentang yang ada di DC-DC Pengadilan Musik. Ya. Kita akan tanya. Ada orang-orang penting di sini. A few moments later. Aku potong dulu sekejap. Semuanya. Enggak semuanya ini. Hey. Iya, jadi sini. Nah, ini guru nih, guru. Nih. Oh, guru nih. Nah, iya benar ya. Ini udah ada Om Jojo, ada Yoga PHB. Iya benar. Ini dilepas dulu ya, Beb. Kan di sini ya, Beb. Kan itu dia kali jepit ya? Iya, yang satu. Iya. Tenis. Udah lengkap ya. Pokoknya kita mau ngobrol di depan kamera. Ngobrolnya ini mau bebas. Silakan Mang Jojo. Bebas. Iya benar. Tapi minta ilmunya. Karena ilmu ini penting, tidak bisa didapatkan oleh orang lain juga. Nah, mumpung ada pakarnya. Tentang digital. Audio visual. Ha, benar. Digital cuma 0110. Ya, itu okay. Binari itu. 0110101. Oh iya benar. Audio visual. Audio visual. Nah, kita berarti berpindah ke sini ya. Sebenarnya untuk bisa jadi lebih baik videonya, audio visualnya harus bagaimana? Harus sesuai aturan. Contohnya misalnya seperti apa? Contohnya misalkan harus terang. Oh oke. Okay. Lighting. Berikutnya? Pelajari aja. Sinematografi beres. Tinggal kursus. Tinggal kursus. Yang penting. Tidak pernah disebutkan Om Jojo di mana-mana, cuman di video ini apa? Penting nih, kuncian. Punya alatnya. Kalau enggak punya alatnya. Ya, beli dong. Kasihan dia. Beliin dong. Beliin yang apa, bagus. Apa yang disebut di sini biar tahu semuanya? Kameranya. Oke, okay, kameranya boleh. Ari bagus. Ada Ari. Ari. Iya. Ari Senen, Ari Cecep, Dadan bagus semua. Ari Sia bereka mana? Yoga PHB. Silakan dilengkapi dari apa yang disampaikan Om Jojo. Apanya? Bebas. Audio visual? Ya. Yang penting kalian punya. Apa aja itu mah, punya niat untuk bikin, punya niat untuk ngedit, punya niat untuk menghasilkan yang lebih baik. Itu punya harus punya. Yang subscribe-nya banyak. Ya, yang penting punya. Oh. Iya. Yang paling penting punya dana talang. Ya buat belanja. Belanja benar gitu. Tapi talangnya enggak boleh bocor. Nah, jadi siap sedia no drop. Boleh sebut merek ya? Enggak, oh iya benar. Oh iya benar. Anda mau menambahkan silakan ke depan kamera. Yang penting bernyawa. Oh iya, kalau enggak paes. Eh, Pak. Itu yang penting dibanding obrolan yang lain. Okay. Tapi mungkin yang lebih penting lagi, silakan Mang Jojo. Semoga monotesnya berjalan dengan baik. Merdeka. Tambahkan lagi. Bukan. Yang paling semuanya yang paling penting itu biasanya kalimat dari transfer ya. Itu iya, penting. Don. Tidak semua urusan beres dengan uang. Betul. Tidak segala urusan harus pakai uang. Apa? Harus ditransfer tadi. Oh iya, ini kembalinya ujung-ujungnya duit ya. Enggak duit. Saya juga pernah ngomong ini, nggak perlu uang, tapi yang penting transfer.
Gak perlu bentuk uang, bisa emas. Nah benar, bisa tanah ya. Jadi kalau misalnya gak bisa ditransfer ya, tolong kirim tanah berapa lah. Kalau Om Yoga tahu kan? Tahu. Dia sebagai desainer. Benar. Desain gratis. Iya tuh ya, kapan-kapan desain itunya Ayu sih, dia bikin Om Yoga ya. Desain grafis, desain gratis. Tuh, jadi buat teman-teman di sana yang pengen konsultasi mengenai desain, hubungi Instagramnya Yoga PHB. Dijamin kalian tidak perlu ribet mengenai dana. Gratis. Ini desainer yang paling banyak jobnya. Nah. Ya, sebenarnya karena murah. Eh nggak apa-apa, ini informasi yang membantu, mungkin ya, di sana nyari bisa langsung hubungi Yoga PHB loh ya, nggak ya, perlu repot pokoknya. Bayarnya. Bisa dinegosiasikan ya, gitu. Tapi dari obrolan semuanya ini tadi, saya pengen menanyakan itu adalah tentang musik. Okay. Menurut Om Yoga, PHB, seperti apa pandangan Anda tentang musik? Do, re, mi, fa, so, la, si, du, wit. Oh. 8. Ya, ya, okay. Ya? Baik. Oke. Okay. Kalau musik seperti itu. Ya, 7. Secara luas, global, dan pandangannya Om Yoga sendiri tentang yang sudah dijalanin, seperti apa? Alhamdulillah. Kita harus bersyukur terhadap semua yang sudah dijalani. Apalagi kalau ada dada talang. Ini kalau efek soalnya lagi ngobrol itu kan. Iya benar, tapi memang efek pandemik mau topik apapun pasti harus kita obrolin juga mengenai dana gitu ya. Sampai ketemu di transparan. Oke deh, thank you. Terima kasih. Tuh, let's go. Ini dia sang model kita. Yeah, barusan diadili dan kita colong sekejap untuk dadakan interview. Apa nih interview apa? Aku pengen tahu pandangan Mang Delu tentang musik. Musik? Musik. Musik itu adalah salah satu apa ya? Salah satu media untuk apa ya? Membuat nah ini gunanya. Musik itu secara harfiah, wah. Oh. Sangat dalam banget ini. Kemahnya. Jadi bingung. Jadi kalau misalnya musik, buat dulu itu musik itu salah satu pelengkap di dalam kehidupan. Dalam artian kayak di dalam musik kan ada mengandung kayak nada, okay, kayak gitu kan, instrumen, kayak gitu-gitu. Kita ngomong kalau misalkan nggak bernada juga kadang-kadang kurang seru ya. Benar, kurang afdol. Lagu selamat ulang tahun aja kalau misalkan nadanya itu-itu aja akan monoton kayak selamat ulang tahun kami ucapkan kan data asa lebih oh. Jadi enggak ada musik enggak asik itu ya. Sudah berapa lama di kancah musik Indonesia? Dia tuh ngeband itu dari SMP. SMP itu ngeband punk dulu. Itu sekitar tahun 2001. Dari 2001 dia udah ngeband. Wow, gitu. 2001 berarti hampir 19 tahun ya. Itu band pertama tuh pokoknya di pas 2001 pas masih SMP. Lagi ranum-ranumnya. Lagi Nah itu ya, tapi yang paling unik dan nyentrik dari seorang Delu Uya itu kenapa apa? Harus emas-emas gini? Karena apa ya, Regi selalu diidentikan atau kawan-kawan yang rambutnya gimbal tuh selalu diidentikan kayak pasti apa bau, lecek, kumal segala macam. Ah kawan-kawan apa namanya, kawan-kawan yang rambutnya gimbal itu justru unik gitu, dari rambut aja udah unik. Jadi harusnya menjadi sesuatu hal yang menarik karena tidak semua orang memiliki rambut gimbal gitu ya. Karena kayaknya kalau misalnya di mix sama gold segala macam mungkin akan terlihat lebih fancy nih gitu. Oh, gitu aja sebenarnya. Okay. Biar tidak dekil bau segala macam, sok deketin bau tuh cenah. Gitu. Gitu. Tapi kok tapi tuh bau. Iya, ternyata. Ya, okay. Itu penjelasannya. Tapi kalau misalnya boleh jujur nih, Mang Delu sebenarnya ini bakal ada kayak yang dijual-jual gitu enggak sih? Pakai emas-emas gini.
one day kalau misalkan lagi mentok sama kebutuhan. Ya. Kamu jangan mancing-mancing dong. Tapi sekali-sekali tolong biar makin unik dan nyentrik giginya gak. Juga di emas dong, Mang Delu. Pengennya sih gitu. Ya, jadi pengen, banyak ada gitu emasnya gigi kayaknya lucu. Cuma kalau misalkan sengaja dicopotin kayaknya gimana? Mungkin kalau ada yang copot atau gimana ya udahlah kita dimasin gitu. Bener. Atau lucu, mungkin ya. Biar makin nyentrik lagi yang mata ini hitam, dimasin dong, Mang. Enggak sampai ke mata juga dong, yuk. Enggak, maksudnya kan tuh, wow, keren. Tapi enggak mata dong, yuk. Oh, tapi kalaupun mata juga paling pakai kontak lens yang gold mungkin. Oh iya benar. Mungkin kalau yang langsung kan, wah. Si Ayu, ya dan jangan nanyanya yang benar dong. Oh iya, oh, iya benar yang benar-benar. Oh, iya benar. Jadi kenapa jadi ngebahas emas? Oh iya benar, tapi musik ya, musik. Tuh. Tapi dalam waktu terdekat, selain karya yang sudah dipersiapkan, ya. Ada apa lagi nih? Ada karya. Selain karya mungkin ada bisnis atau oh iya, bisnis dong. Bisnis. Ada bisnis. Karena kalau misalkan kita dulu pengen punya suatu produk yang memang ada proudnya gitu. Ini produk gua dan dipakai sebanyak orang dan ternyata menjadi apalagi kalau misalkan menjadi tren kayak gitu kan. Kayak sama Hanyok tuh jingjit kan itu kan wah iya, sebuah karya kan. Nah, sekarang dulu ini produknya. Handbean, oh, ini kan? Overall gitu overall, ya. High waist kayak gitu. Dulu kan ini sempet hits ya. Dalam artinya kayak kalau dulu tuh ini dipakainya banyaknya sama hard worker gitu. Oke. Okay. Yang kerja berat lah kayak gitu. Nah sekarang kayaknya dipakai style lucu juga loh gitu. Bener-bener. Dan bisa dipakai buat apa aja. Formal juga sebenarnya bisa gitu. Tinggal kita bagaimana kita nge-mix and match-nya kayak gitu. Namanya apa? Handbean Good. Instagramnya? Hand bin double n ya BINN dot goods GOODS. Kalian bisa follow, kalian bisa order, kalian bisa beli ya. Sekarang juga biar kalian bisa tampil unik, biar kalian bisa tampil berbeda. Nah itu dia penjelasannya, cukup singkat sekali dan gak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti di konten sebelah. Kalau yang konten ini kita singkat-singkat dulu aja ya, kalau yang panjang nanti gak kuat bayarnya. Ya udah, kalau gitu netizen terima kasih semuanya video hari ini. Semoga jadi hiburan buat kamu, buat jadi informasi yang baik juga. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube channelnya Mang Delu. Uye channel, E-nya 3, Uye, E-E-E. Tuh, tentunya saya juga jangan lupa di subscribe Gary Icy. Nah, sampai ketemu, dadah. Apa ini maksudnya? Okay, good night.